Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi di kelas ini di Guruku Gamer. Belajar, ngegame belajar. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian kok notice ya, Wita, kok lemes? Ada apa? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, entah kenapa minggu-minggu ini kayaknya dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia persekolahan itu sedang tidak baik-baik saja, entah kenapa. Dan koe lagi banyak tantrum ya dari setiap pihak yang ada. Yes, ya begitulah lika-liku yang harus dijalani. Tapi re, aku pengin berpesan saja untuk semua siswaku, para siswaku di Indonesia Raya Merdeka. Yo, memanfaatkan waktu di sekolah, aku ngerti kalian itu mostly kepingin main, ya enggak sih? Sopo sih enggak seneng, enggak bahagia dengan main dan lain sebagainya. But harus diketahui juga kalau tujuan kalian ke sekolah itu belajar, mana ya? Jadi ketika ada ajakan untuk belajar edukatif dan selama itu di sekolah, lakonono si ae. Aku ngerti mungkin beberapa dari kalian itu kayak, "Bu, tugas saya sudah segambreng. Ping 12 mapel yang aku tanggung, Bu." Ngono. Terus aku tuh ya opo? Yo, aku cuma bisa ngasih satu saran. Time management-mu ya apa? Kan ngono. Loh, Bu, aku juga menjalani kehidupan yang amat sangat berat. Ngono. Ya kembali lagi jawabannya, time managementnya gimana? Aku ngerti mungkin para siswaku semuanya kan usianya 13 tahunan ya. Anak sing lebih kecil mana? Komenan di bawah misalnya anak sing lebih kecil mana? Tapi mostly pasti 13 tahun ke atas, iya enggak sih? 13 tahun itu kudu angka yang kecil rek. Duduk bocil mana, yo masih dalam masa perantara yo antara anak-anak dan dewasa, tapi kalian juga tidak sekecil anak TK bukan? Jadi aku harap kedepannya untuk terutama untuk kelas-kelas yang saya ampu lebih bisa bekerja sama sih. Cek, aku bisa memberikan yang terbaik ke kalian, kalian juga bisa mendapatkan yang terbaik dari aku bukan? Niate. Tapi lah misalnya kalian nggak mau atau ada keberatan tentang hal itu, iso kok diomongkan gitu, pokoknya komunikasi. Tapi like kalian wis memutus komunikasi, aku ya jadi susah ngono yo. Wes ikan cucut lanjut jarene Kak Irot ada ya. Aku rada concern tentang iku sih, banyak dari siswa yang memutus komunikasi seolah tidak terjadi apa-apa padahal ada hal besar yang sedang terjadi di sana. Aku menghindari itu rek, ojo sampai kalian memutus komunikasi. Ngomong-ngomong soal realita yang tidak baik-baik saja, bukan hanya sedang terjadi di isekai ini, bukan, tapi sedang terjadi juga di isekainya Robert Hills. Kalian ingat Robert Hills? Seseorang pria, mungkin usia 30 tahunan ya, ndelok wajahe. Kena PHK, diputusin pacarnya. Semua kehidupannya hilang, entah kemana penghasilannya, uang rumah dan lain sebagainya. Mari kita simak betapa menderitanya Robert Hills, dan maybe kita bisa belajar sesuatu dari Robert Hills. Yuk kita langsung saja, let's begin. Oke, press circle to start. Apa? Masalah apa? Yang lebih tepatnya ya, menunggu kita di isekainya Pak Robert Hills. Alright, here we go. Kita lupakan sejenak apa-apa yang tidak baik di realita kita. Kita pindah isekai dulu, kita pindah dunia dulu ya.
Okay, the white doors. Seperti yang kita lihat bersama-sama di monitor kalian ini. Yuk kita tok-tok pintunya. Tok-tok. Laura. I woke up in the afternoon again. Aku terbangun di sebuah sore lagi. Saya kayak betul tak gede kan ya? Oke, mungkin bakal segini. Iya, dengan pengaturan yang lebih baik. Aku terbangun di sebuah sore hari. I had no reason to get up. Aku kehilangan motivasi untuk bangun tidur. Oh, dibuka jendelanya. Oh iya, mengingatkan saja ya, untuk White Doors itu memang mekanik gameplaynya tuh agak unik seperti yang aku bahas di episode yang pertama. Mungkin ada beberapa kalian yang lupa, game ini tuh serasa membawa kita baca komik dan main game di saat bersamaan. Yuk, seru, sumpah seru. Yuk kita lanjutkan. Continue. I was watching TV. Aku sedang lihat TV. Rebahan dan melihat TV. Wah, realitanya sedang tidak baik-baik saja ya. Ya, TV. Mas, kamu lihat apa? Kok TV-nya buruk ngene? Oh, delay. Diganti. Johnson Bird Food. Bukannya itu tempat kita kerja ya? Tasty treat. Terus. Oh. Ada berita juga. Seorang wanita ditemukan meningsui dan tidak ada tanda atau bukti tentang yang melakukannya. You know what I mean? Pingpong. Sebuah iklan yang sederhana. Loh, Laura? Ini Laura kan? Iki lho, Rek. Ayang kita. Wake up. Bob, you have to wake up. Bob. Setelah nama kita bukannya Robert, ya. Oh my god. Oh my god. Ih, merinding aku. Kok moro-moro wis ono selang? Kok wis banyak orang? Mohon maaf, apa ini salah kamar ya? Nggak ada party di kamar saya. Terus diapain lagi hari ini? Tutup mana? Wis. Sampai di sini ya, see you. Nggak, yuk, nggak oleh. Kok moro-moro ono selang dan... Aduh, apa ini? Loh, kok diklik nyedek? Oke. Oh, didekatkan semuanya kah? Enggak juga. Oh dear. Terus dia apaan lagi? Schedule. I need my schedule. Kayak so much schedule. Oh iya, bubuk, wes. Gak paham aku. Okay. Oh. Ya, kita tidak usah pikirkan yang lain. Berita ini lagi. Apa jangan-jangan TV ini tuh bentuk dari ingatan kita ya? I don't know. Re, ojo ngomong. Yang melakukan semua ini tuh adalah kita dan kita amnesia. Wih, let si dongone ku pasti dark banget. She died. Turut berduka cita. What happened to her? Apa yang terjadi sama dia?
Sorry mas, aku ya turut berduka cita, tapi aku ya gak ngerti penyebabnya. Oh, it's crying, he's crying. Kok it ya, it iku benda. He crying. He is crying. Bell? Iku bunyi bell. Serius? Hello, Mr. Hill? Please open the door. Halo, Pak Hill? Tolong buka pintunya dong. Thank you. Mbak, kan sudah tak buka pintunya. Kok pengen ngetuk mana sih? Oh, okay. Seorang gadis cantik dengan bonsai di bajunya. Good afternoon, Mr. Hill. Our condolences for your loss. Please accept our gift. Oh, itu bukan motif dalam baju, itu beneran bonsai. Selamat sore, Pak Hill. Saya turut berduka cita ya atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan aku punya sesuatu untuk kamu. Ini. Dikasih bonsai ini. The leaves were moving. Daunnya bergerak. Yo, iswai, like ketara angin kan? Apa yang aneh dari itu? Bing-bing. Thank you. Do you mind filling out this questionnaire? Apakah kamu punya waktu sebentar untuk menjawab beberapa survei ini? Karena nggak pernah ya ketemu survei-survei yang centang-centangan gitu. Wow. Pertanyaannya, Bung, cukup tricky. How satisfied? Satisfied. Betapa bahagianya kamu dengan hidupmu sejauh ini. Sejauh ini ya. Ya, 3 poin lah. Pertanyaan kedua yo. Apa yang kamu rasakan ketika kamu tidur dan bermimpi? Sering mimpi baik atau mimpi buruk? Ini tanya ke kita atau tanya ke Robert ya? Misalnya tanya ke Robert, kayaknya jawabannya negatif soalnya dia banyak memimpikan hal yang sedih dan well, yeah, like that. Sedih ya, Pak, ya. Oke, pertanyaan ketiga ini cukup unik menurutku. Apakah kamu suka memancing? Lek tanya aku suka lihat orang mancing, tapi aku tidak bisa memancing. Kira-kira Robert suka mancing nggak, yo? Komen di bawah, Borek, sing tahu. Orang ini tuh kenapa? Komen di bawah. Lek, mungkin saat ini akan aku jawab. 2. Thank you. Please take my card. If you ever need any help, you can always call. Terima kasih. Ini saya kasih kartu nama ya, Pak. Kalau Anda butuh bantuan, Anda bisa telepon saya kapan saja. Diterimalah. Sebuah kartu yang bertuliskan The White Door, The Mental Health, and Fishing. Aku bertanya-tanya kenapa harus ada kata fishing di sana. Oke, hari keempat. Duh, mas, apa iku kok ono iki lho? Kok apa iki kok ono luka-luka bareng? Oh my god. Oke. Panel yang sebelah kanan ya hilang. Kita bangun dari kasur. Kayaknya kita cek jadwal harian kita lagi. Yuk, cek. Oke, kita udah bangun. Seperti biasa, kita harus breakfast dulu. Kira-kira kita makan apa hari ini? Another donut. Serius, apa mau bisa kenyang dengan sebuah donut? Ya wes. Makan, minum, cekak keseretan ya. Makan, minum.
Lu kan, dia tanya donat sekian. Karakternya blenger dan Neo sing main. Another schedule. Self-care. Otomatis di kamar mandi ya. Kita ekskresi dulu. Okay. Dan sikat. Ini lo maksudku. Kita kenapa kok begini? Ada apa? Memar. Alright. Dan di lab dong. What happened? Aku juga tidak tahu. Karok mas. Mas opo pak yo, tapi lek wajah-wajahnya ku bafak-bafak soalnya wisan. Check up. Digedor ya, waktunya kita ditagih setiap pagi. Pancet dengan membanting, ha? Sek, wait a second, ya. Yeah. Sejak kapan nama kita itu jadi Bob? Perasaan hari 1, 2, 3 itu kita sih jadi Robert Hills deh. Kok diceluk Bob? Bob. Ah, lanjut sih. Kok iki kejanggalan pertama yang aku temukan? I'm happy to see you. What is your client number? Hah? Client? Client apa coba? Client? Kita mencari info ya, sebentar. Nothing. It's gone. So aku harus tahunya dari mana coba bunda? Masih belum nemu sandi untuk kotak itu, berankas itu. Kita ada di tanggal 17 ya, Rek. Dan ada sesuatu yang harusnya terjadi di tanggal 20. And I don't know what it is. Aku akan mencari clue tentang nomor klien. Lo kan, nama kita Robert. Kok bisa diceluk Bobby ke tekan di coba? Klien Robert Hill. H1 iku iya apa satu ya? H193 OHI be ya. HI93 IIRL. Wah, kutu eleng-eleng iki. H1931RL. Is it right? What day did Laura die? Mati kan. Sek. Kapan ya? Di berita ku ono tanggalnya kak yo. Sek, pasti ada sesuatu. Oh hujan. Pergi, kamu gak mau masuk sini, tahu hujan lo di luar. I wanna free like him. Aku harus menemukannya di mana? Apakah di tanggalan ada info tentang itu? Sabar guys. Gak ada. Wah, ini sih bakal suwe ini. Oke. Klien. Found dead. Ya, woman found dead. 12 Oktober 1971. Day 12. Again. Day kan? Iya, 12.
Bener kok. Again, sorry for your loss. Oh, ngucap deh. Okay, bener berarti. Aku punya satu pertanyaan terakhir untuk kamu, Pak. Apakah itu? Do you want to stay here? Kalau lihat jawabannya Robert tentang Birdie yang terbang bebas dan dia ngomong aku pingin bebas seperti dia, berarti kok ini jawabannya no ya? Kita jawab no. No. Remember. Remember what? I'm here to help you. Aku di sini untuk nolong kamu. Okay. Okay. Okay then. Wow. Memory training. Let's go. Kita asah kemampuan otak kita agar kita cepat dibebaskan dari tempat yang tidak tahu ini apa namanya. Do you want to start test? Yes. Apa nih? I see. Di titik itu ada perabotan apa dan isi dari perabotan itu apa? Kayak pertanyaan berganda ngono loh. Kayak ini donat. Itu dekat meja ya. Nope, not Bernie. Kayak box. Nah. Bunga? Flower? Bunga? Yeah. Frame? Strange frame? Window? Birdie. Correct and answer. Wow! Kaget tuh. Test complete. Okay. Dinner. Kita makan malam. Really? Seriously, game? Kita cuma dikasih jus, buah, satu, sama pil, obat bubuk. Ya, obat sih. Terus Mimi, cekak keseretan. Oh, sudah dimakan dong. Sak sedotannya bareng, bagus. My favorite drink. Harus ingat-ingat ya, ada data khusus. My favorite drink. Oke. Okay. Kayak udah ya. Recreation. Mainan apa kita hari ini? Mainan kita lama-lama enggak biasa ya. Oke. Okay. Brankas? Oke. Okay. Oke. Okay. Pelan-pelan. Apa kudu tak catat ya? Sik. 1 toilet, 2 meja, 3 button. Oke. Oke. Sik. Toilet. Toilet diapain toilet? Open water closet 4 kali terus kling. Oke, pelan-pelan. 1 2 3 4. Wow. Kling. Oke. Nomor 2, meja. Apa yang harus kita lakukan dengan meja? Oh, bukan meja sih, kayak brankas. Itu nomor 3. Buton dulu. Buton baut pertama dari sini ya, dari sini. Aku gak ngerti lek ngadep kalian jadi gimana. Tidur. Bangun. Oke, kita coba ke arah button. Ini semakin menarik. Tetok ini gak biasa ya kira. Kita mainan ini. Tidur. Oke. Terus siapa no? Hah, sayo, sabar. Ini mulai menarik. Apakah ini akan membebaskan kita? Open the device. Oke, dibuka saja ya perintahnya. Reboot. Atas, bawah, kiri, kanan, X.
atas, bawah, kiri, kanan, X. Atas, bawah, kiri, kanan, X. Emergency repeat. Oke. Nah, ini. Tentang brankas. Kayo, gak ada tentang brankas ya. Benar sih, sudah benar. Terus siapain? Habis ribut apa? Select your credential. Oh, data kita. Cari ya. Kok kau norek? Horn Gonzalez Clark Adams. Kawan, terus dia pak no kawan si, sabar. Iki yo kak jelas ngene. Oke, window, kan PC kan ya. Keep mirror, open button. Apa sih? Open the closet. Terus siapa no coba? Kita cek satu-satu maybe. Dari Adam. Duh, passwordnya nang di coba. Oke. Oke, Eko. Salah. Apa? Aduh, apa lagi coba? What happened? Mr. Hills. Apa yang kamu lakukan? Kamu harusnya hati-hati sama perabotan yang kita sediakan. Awas, Pak Hill. Jangan macem-macem intinya. Kayak kita nggak boleh ketahuan deh. Terus gimana dong? Si password itu cari di mana ya? Oke, okay. Easy. Apa jangan-jangan sesuai nama ya? Lake. Apa jangan-jangan iki ya passwordnya ya? Tapi client H Hills kau nak? Saya tak coba kata L A K E error. One long, angry line later. Error. Lo. Ketahuan. Aduh.
stay calm. This is the last warning. Don't make me come back. Harus gimana? Coba. Oke, kita menemukan sesuatu setelah 5 menit muter-muter ya. Ternyata di depan pintu itu ketika paknya tadi buka pintu, dia tuh meninggalkan sebuah ID card yang kita bisa lihat bersama di monitor. Itu namanya G Grant. Kita harus cari folder dari seorang namanya G Grant. Terus passwordnya itu LOCK. Oke, kita coba G Grant LOCK. Nah, ada kan? Untung aku tadi iki opo iki kotak emang gak ono ngono. Wes, oke. L O C K and enter. Welcome, select message. Pasien Hill, kita cari tahu siapa diri kita ya. Dear Mr. Grant, Pak Hill adalah pasien yang benar-benar penting. Tolong pastikan dia mengikuti seluruh program kapanpun dia berada di sini. Tadi keoleh lengah. Memori yang dia punya itu adalah ingatan yang kita butuhkan atau sangat berharga untuk organisasi kita. Organisasi apa coba? Dengan hormat, manager. Oke. Welcome ini apa? Coba ya. Welcome. Kepada Tuan Grant, kami ingin engkau bergabung di dalam tim kami. Tolong berikan kami jawabannya segera ya. Okay. Alright. Password change maybe. Hi Jim, aku suka potongan rambutmu yang baru. Could you change my password to hope? Kamu bisa ngerubah passwordku jadi HOPE nggak? Thanks, Adams. Oke, nggak ada lagi. Kira-kira bisa nggak? Apa harus berubah ya? H-O. P-E. Bisa. Ini password beruntun ya. Ingat ini baik-baik. Sorry. Hai Catherine. Aku kehilangan akses kodeku dan aku sepertinya menulis itu di apa lembar mapnya Hills. Dosier itu kayak biodata dan ya sak map isine tentang kamu kabeh ngene iku lho. Tolong liatin ya. Thanks Harry. I think I wrote it. Oh, berarti Harry ya? Berarti Harry. Harry ini L-E. Harry. Harry siapa tapi lek? Oh, Harry Lee be ya. Harry Lee be ya. L-A-K-E. Coba. Aku sempat nonton tadi. Lihat. K-E. Sangat oke sekali.
Kita buka satu-satu dari Operation Hill. Banyak data ya ternyata. Fokus. Kok sekalinya passwordnya hilang apa moran. Kepada Pak Lee, Dr. Lee, aku harap semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar. Sehubungan dengan ingatan Pak Hills, dan make sure he does not wake up. Sadar, wake up iki sadar maksudnya, kayak benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi ngono ta. You know the drill, the manager. Kamu tahu caranya kan untuk membuat dia tetap quote-unquote sadar. Insiden. Kepada Tuan Lee, aku aware. Apa yo? Aware itu apa yo? Waspada pak yo. Aku waspada. Aku gak enak sih. Of the incident that occurred last night. Aku khawatir mungkin yo. Khawatir tentang kecelakaan tadi malam. Untungnya, ingatan yang dia punya itu tidak terkorup, tidak hilang. Pasien itu bangun di tengah mimpi-mimpinya, mimpi yang sedang berjalan saat dia tidur ya. His dream can ruin the whole operation. Kalau dia sampai bangun di tengah-tengah tidurnya, itu bisa menggagalkan semua rencana kita. Hati-hati tolong. Pastikan semuanya berjalan lancar, manager. Apa yang mereka inginkan dari seorang Robert Hills? Wah, ini kawat ya gila berasa gue kayak wes jero banget ngono loh. Oke, kabinet akses. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. T, Pac-Man. Ngono tarik, aku ngingetin ngono ya. T bawah, Pac-Man. T atas, kunci. Oke. T bawah, Pac-Man. Nanti. T bawah, Pac-Man. Nanti Pac-Man ini kira. Iki pak ya. Pac-Man, T atas. Kunci. Kunci. Gat. Aku kayak golek kunci tentang iki kok nanti yo kok gak apa aku gak denger. Ternyata kita dibimbing untuk menemukan ini. It's good. Oh my god, another puzzle. TV. Seriously? Oke. Kita main sambung kabel yo. Wes, yuk lanjut. Lingkaran ke Oke, kita cari part yang hilang dari mereka. Alright. Ya apa? Oke, kita cari part yang hilang ya. Iya, ini ke sini dan ini ke sini maybe. Puzzle-nya itu out of the box sekali, teman-teman. Oke, sekarang another puzzle. Kita harus mulai dari mana? Kayaknya kita harus mulai dari sini. Terus dikaitkan kemana? Wah, ini PR sekali nih. Oke. Apakah kita harus kesambungan ke sini ya? Sepertinya. Oke. So far so good. Wes. Tidak harus nyambung semuanya. TV-nya dulu. Butuh lampu kedua untuk menyala, Bung. Baik. Semuanya terlihat
masuk akal ya. Oke, ya, kita menemukan pattern-nya. Of course. Ya, kita harus menata ini semua hingga berbentuk ya. Wait a second. Si, orek. Dilu, tak marek lagi di si. Voila, ternyata benar-benar harus disambungin semuanya baru DE nyala. What a day. Belum, kepalaku belum mengeluk tentang ini. Yuk kita nyalakan TV-nya. Punya siaran apa dia? Laura? Oh my god. Pak? Nomor 3. Awalness. Seluruh aspek kehidupannya Robert ono di TV iki lho, tapi kecuali Pak Tua itu tadi aku enggak tahu dia siapa. A gun. Birdie. Why? Kenapa ada gun di sana? And a shadow man. Why we have a shadow man here? Kenapa kita ada shadow man di sini? Explain to me. Jelaskan, tolong. How? No. Bubu! Ini sudah ketiga kalinya kita kena tet. Pak Hil, kamu benar-benar sudah melewati batas. Kamu tidak memberikanku sebuah pilihan. Sedate you. Sedate itu apa, Rek? I will have to sedate you. Please count till three. Kenapa kita harus berhitung 1, 2, 3? 1. Tak salah ya, apa? Kau lerek, betul bener. No! Robert! Ya? Ya, diapaan lo coba? Lu! There I was, or at least what was left of me. Itu yang tersisa di ingatanku. Sebuah bar. Okay. I ordered another drink. Aku memesan minuman lainnya, kayak segelas lagi, you know. Okay. The barman was a strange fellow. Bartender itu kayak memandangku dengan aneh ngono, atau punya pandangan sing kayak aneh enggak biasa ngono. Any money left? Kamu punya uang enggak mau beli ini? I took my wallet. Punya lah, Pak. 7, please. I don't have any change. Uang pas ya, Pak. Harganya $7. Of course. Ini, Pak. Ini, Pak. Nyonya, wes. Kak Susu, wes. There you go, sir. Bloody Mary. Sebuah minuman yang kita minum di dinner. Oh, nak dek kene, Rek. Bloody Mary. Karena warnanya benar-benar merah darah. Aku mimik. He looked at me. What do you have on your mind? Kamu lagi mikirin apa sih? I took the photo out. Foto? And unfolded it. Unfolded? Oh, unfolded. Women.
Can't live with them, can't live without them. Ya, masalah cewek atau ternyata? I put my glass down. Ampun, ampun. Tak taruh gelasku, right? I have a solution, but it will cost you something. Aku punya sebuah solusi. That would be 18. Tapi bayar dulu $18. Untuk sebuah solusi, $18. Tak golek dhewe, Pak. Wah, iki pemerasan nih. Pemerasan iki. Oke, 10. 11. Oh, kakak, ngene. Ono 10-an ternyata. 10 sama 3. Yos, nyo, wes, nyo, ini kan yang kamu mau. You know what to do, Mr. Hill. Enggak, Pak. Enggak. Payah tangannya, enggak usah. Enggak usah. Aduh, kok solusi nek usah lambayar. Dikei, kita lihat. Ash, no, aduh. Saking ki jalan ceritane rek aku gak iso menolak. I hesitated. Iku koyo hilang harapan gak sih aku putus asa koyo ngono. Pak Hil. Suddenly, the curtains opened. Tiba-tiba tirai di belakangku terbuka. Selamat, dapat 2 miliar. She started singing as loud as she could. Ada seorang penyanyi yang mulai bernyanyi sekeras yang ia bisa. Wadadadadada. Hop. Di setting sekeras itu ya. Diapakan lagi coba. Oke. Quaver ya. Salah. Ya. Salah. Ya. Oke. Salah. Salah kan? Ayo yang benar dong. Salah. Ayo tai mangis bener loh. Satu, dua, tiga, empat. Salah. Satu, dua, tiga. Oh salah. Ayo arek sih bener. Satu, dua, tiga, empat. Ara. Am I really doing this? I'm really doing this. Ketika suaranya bener-bener banter, tak barengnya ambek dar, ngono jarene. Tidak, enggak mau. Mungkin di akhirat pore. Mereka dor ngono mer ternyata potek kabeh ku akhirat ternyata. Dan fishing ono fishing e barang pisan. No, cota. Please be alive. Oh my god. Apa kita masih punya schedule? Nothing. Hah? Apa nih? Kagak tahu gue. Your what? Ash, kaget aku nak uang dong. You crossed the line. Enjoy your new room. Kita dikasih sebuah sel isolasi ya, isolasi mandiri. Bukan karena kita kena COVID, bukan, tapi karena kita nakal. Di ruangan sebelumnya. Harus kita lanjutin dikit aja.
Enjoy your new room. Don't lose your mind. Pak, ketika hari pertama saya sudah lose my mind, Pak. Tutup, tutup, malas, malas. Enggak ya. Oh, si turunnya yang kere. Ah, tutup saja. Kita coba turuti ya. L yo ur U R mana nih? Q R S T U dan R R dapat minum. What? Apa coba? Oi. Ayo lare, sing bener ae. Oh. Oh. Oh enggak. Satu, banyak puzzle-puzzle kayak gini ya di sini ya. 3 4 oh enggak. 1 2 3 4 5 6 7 Dark. Dark. Oke, okay, kita dapat sebuah kata lagi. Intense kira. Yes, kita lanjutkan puzzle ini kalau udah selesai kita tutup, oke? Okay? Dark. Ngapain jauh-jauh? Dark. Itu. RSTU. K. Hai. Sound system. What happened? Saya gak mudeng apa. Harus ngapain ya? Nih, kita gak paham aku rek. Oke, sik, wait a second. Ngerti aku, untung ya. Aku jeli tentang pattern untungnya. Ya. Yeah. Sik. Over. Nah. Gak mau. Kurang tepat titik. Oke. Sik. Wes liwat sik lah. Apaan nih coba? Sik. Op. Ayo lewat. Aha. What will happen with this? Terus aku kudu piye coba? One hour later. Enggak. It's not that crazy, right? Come on, sound system. Work with me. Wait a second! Oh, ngene pek ya.
Sik, iki tak atur. Cek mereka begini. Kenapa emang? Gak mau. Aduh, apaan ya coba? Sik, again ya. Wah, ini aku bener-bener buntu ya, kira. Wes ya, mungkin. So sorry to say. Kita cut di sini dulu, kita lanjutkan di episode yang akan datang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and ciao. Dadah. Oh.